Nah, oke bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Masuk lagi, moge lagi, alhamdulillah ya. Ini Kawasaki IR6, IR6 ya, dari Kawasaki. Ini moge 2 silinder 650 cc. Ini moge rekomend banget buat motor, buat teman-teman ya, buat bro-bro semua yang baru mau mengajak main moge nih, mainan moge. Mungkin yang tadinya motornya 250 cc ya, mau up moge, ini jadi moge recommended banget buat kalian. Tapi saya bukan mau bahas mogenya ya, bukan ya, saya mau bahas, nah biasa bro, maaf dari sebelah sana, nah kamu yang dari sebelah sana goblok, malu-maluin lu. Maaf. Nah, jadi yang saya mau bahas ini tadinya nih motor pakai pipa knalpotnya tuh ukuran segini nih bro. Jadi moge pakai pipa knalpotnya berbahan besi ya, seperti ini nih. Ini bahan besi tuh ya, bahan besi bukan stainless ya. Ukuran pipanya juga terlalu kecil ya, kekecilan, sedangkan ini tuh 650 cc, udah pasti ngempet dan gampang banget panas. Nah, datang ke F2 Racing pengen ganti pipanya aja dulu, belum mau seset. Oh, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Jadi buat teman-teman yang punya motor, mau motor apapun itu, kalian pengen datang ke toko knalpot racing, toko knalpot F2 Racing misalnya, ah saya mau ganti pipanya dulu, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, nanti silindernya menyusul. Jadi buat teman-teman yang pipanya belum rekomen, belum pas buat motor kalian, silahkan datang langsung ke toko knalpot F2 Racing yang berlokasi di Jalan Kemang Utara nomor 5 Jakarta Selatan. Kita ganti pipa knalpotnya seperti yang kalian mau. Contohnya ini nih, kita ganti pipanya jadi ukuran 38 tuh. Kalau untuk moge kanan kirinya tuh ukurannya 38, jadi rata head ya. Untuk headnya sendiri dia lubang intake nya itu 38, seperti itu. Jadi bukan kecil ya, besar. Nah, untuk silindernya, karena ini belum ganti pakai F2 Racing, kita nggak usah shoot lah ya. Ini merek sebelah nih, merek sebelah ya, lumayan terkenal sih untuk mereknya gitu. Oke, lanjut aja kita ke sesi check sound. Jadi buat teman-teman kalau punya motor kayak gini tuh jangan sembarangan knalpotnya, serahkan ke F2 Racing yang udah pasti mantap. Betul gak mas? Betul. Betul. Oke, kita langsung check sound ya, seperti apa bunyinya. Tadi bensinnya habis apa ya? Ini segini-gini gak mungkin kan habis, masih gobar. Nah seperti ini. Jadi ini sudah gak ada suara bocor-bocor, gak ada suara apa-apa ya. Jadi sekarang pure halus suara mesin dan suara knalpotnya kembali seperti semula, gak ngecen lagi. Dan ya seperti itu, kalau misalnya pipa knalpot gak pas itu seperti apa suaranya ya, seperti itu. Nah sekarang udah enak suaranya, dari langsam pun udah enak. Dan moge 650 cc 2 silinder itu suaranya beda ya, gak bisa meraung seperti moge 4 silinder. Tapi ini bedanya, kalau untuk moge 2 silinder, pas kita tarik, pas kita geber tuh seperti ini. Tadi kan baru langsung udah ya, sekarang kita tinggal sesi geber. Pakai dari sebelah sini. Ketika kita geber di lampu merah, orang nggak mau minggir. Terus pas mau nyalip, orang pakai headset. Geber aja pakai ini. Kalau klakson kan biasanya udah gak mempan di Indonesia ya. Jadi kalau untuk di sini tuh pakai knalpot aja. Bikin jantung mau copot bro untuk suaranya. Bodoh amat ah. Serius. Jadi seperti itu. Jadi ini udah cukup banget ya buat kayak saya misalnya, dari tadinya pakai motor 150 cc atau 250 cc kepengen moge, ini sangat cocok. Udah harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu tinggi. Terus untuk urusan knalpotnya juga nggak terlalu mahal. Cukup kalian datang ke F2 Racing dengan budget 1.500.000 sudah dapat satu set. Dan untuk pipanya saja budget di bawah 1 juta, kalian udah dapat pipa yang sangat bagus dan recommended dari F2 Racing. Oke, seperti itu aja, seperti itu saja untuk video kali ini. Kurang briefing kayaknya nih. Oke, cukup segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow media sosial kita yang ada di bawah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.